Hai guys, kembali lagi bersama gue Broin. Di video kali ini gue masih bermain Creatures of the Deep. Dan guys, seperti biasa, kita masih di Salmon Waters playing this game. Sudah di Alaska gue guys. Ini map Alaska ya. Mungkin ada yang baru main, masih bingung dan belum membuka map Alaska. Kita sedang berada di Alaska dan di samping kanan dari helipad. Dan di Salmon Waters ini gue ingin mencari King Salmon sebenarnya guys. Tapi kita nggak tahu ya, bisa ada 5 jenis ikan rare dan epic yang bisa kita dapatkan di spot ini. Salah satunya adalah King Salmon, Salmon Shark, Blueling Chod, yang keempat Spanish Skate, dan Pacific Slipper Shark guys. Ada 5 jenis yang bisa kalian dapatkan di spot ini guys ya. Oke, Arctic Char lagi. Dapat ini terus, gue paling sering di sini. Ini spotnya Salmon Waters. Jadi spotnya ikan salmon banyak di sini guys. Arctic Char termasuk ikan salmon sih dari wujudnya guys ya. Untuk memancing lebih cepat bertemu dengan ikan-ikan rare dan epic di Alaska map ini, kita harus menggunakan standar bait guys. Atau nanti kalau kalian tidak menggunakan ini, bisa berjam-jam dapat satu doang guys. Perlu laki yang sangat tinggi. Peruntungan yang sangat tinggi diperlukan untuk bertemu dengan rare dan epic fish di Alaska map ini guys. Agak beda ini guys dari map yang lain guys ya. Makanya setiap gua mencari ikan rare di Alaska ini selalu membawa standar bait atau blue bait, umpan yang biru ini guys. Bisa dibeli di toko ya. Buat yang belum tahu, kita infokan saja sekali lagi, sockeye salmon dapatnya nih. Tapi balik lagi ke keberuntungan kita guys ya, namanya game mancing sangat game ini sangat dipengaruhi oleh keberuntungan kita masing-masing ya. Walaupun kita sudah memakai umpan, tapi bisa zong juga, kayak gacha juga guys. Ini keluar bayangan ikan yang agak sedang, agak besar, agak kecil, gimana sih? Ini sedang guys. Oke. Biasanya kalau besar bayangannya segitu, kemungkinan bisa menjadi ikan rare atau epic guys ya. Tapi kali ini dia hanya menjadi silver salmon. What the heck. Mungkin video ini gue akan fokuskan untuk mencari apa yang akan gue dapatkan. Kita cek dulu kita akan dapat apa guys dengan standar bait 15 biji ini. Apakah gue akan mendapatkan King Salmon, Salmon Shark, Blueling Chod, Spanish Skate, atau Pacific Slipper Shark. Kita lihat dulu ya. Alright, ini adalah Humpback Salmon bintang 2. Oke, kalau kalian dapat bintang 2, usahakan disimpan ya kalau nggak ada yang lebih kecil. Kalau ada yang bintang 1 di bag kalian, langsung tendang guys, masukkan yang bintang 2 ya. Tapi kalau kalian nggak mau boros atau nggak mau rugi, setiap kalian dapat ikan kalian jual aja dan manfaatkan durability dari pancingan kalian guys. Tapi kalau di map Alaska ini, kalian nggak bisa farming koin ya. Kalian fokus untuk cari ikan yang bintang besar aja. Pokoknya kalau ke Alaska ini kalian nggak akan untung guys. Mungkin untung sih, tapi nggak pasti untungnya guys. Tergantung hoki kita lagi ya. Karena sekarang ikan harganya sangat tidak wajar nih. Kalau dulu sih masih bisa untung kalau farming biasa di Alaska, tapi sekarang nggak lagi guys. Dulu ikan common aja bisa untung 200 koin itu pastilah ya kita dapatkan. Ya emang pasti sih kalau slot bagnya banyak ya. Pokoknya untung lah guys, tapi tergantung sekarang banyak dan dikit untungnya. Pokoknya kalau udah mancing jual ikan pasti untung. Tapi kalau jual creatures belum tentu guys ya, jual trash belum tentu. Alright, paling nggak kalian dapat ikan itu harganya 50 koin lah. Kalian balik ke Marina Bay pasti untung guys ya. Right. Silver Salmon. Kita didominasi oleh Silver Salmon guys. Gua nggak terasa gua udah zong ini dari tadi. Tinggal 7 standar bait gua dan belum sama sekali bertemu dengan ikan rare atau epic fish. Come on dude. Gua gagal mulu ini nyari King Salmon guys. Oke, kalau nggak dapat King Salmon dapat yang lain lah, nggak apa-apa guys ya.
Right. Yang paling susah gua rasakan dicari itu emang King Salmon, guys. Tapi kadang-kadang gua nyari pertama langsung dapat. Jadi tergantung keberuntungan kita lagi ya. Right. Dude, it's nothing. Kecepatan gua mencetnya anjing, nafsu juga gua. Oke, tinggal 5. Right. Gua tadi enggak begitu memperdulikan gua. Sambil ngomong aja. Oke, dapat. Oke, finally guys. Pertama kali dapat ikan rare atau epic ini setelah 10 standard bait terlempar, dan ini yang pertama gue dapatkan ya. Alright. Bau-baunya sih ini kayaknya bukan king salmon deh guys. Oke, gue tarik dulu. Apakah yang akan naik? Let's check it out here guys. A little bit one. Apa sih a little bit one? Ah, salmon shark lagi bintang 2. Lumayan gua jual guys. Kita buang hambex, bukan sokai salmonnya ya. Biasanya itu harganya cuma 40 koin kalau bintang 1. Oke, lanjutlah ya. Salmon shark. Ini bayangannya lumayan gede juga. Mungkin fish. Oh, mungkin fish lagi. Mungkin a rare fish. Bener guys. Berturut-turut anjing. Jadi tadi itu zonk mulu. Dan sekarang mungkin keberuntungan gue udah datang lagi guys. Alright. Fokus. Kan apakah ini blueling chart? Oh, bintang 2 lumayan nambah untuk poin gua di season ini guys ya. Alright. Let's get another fish. Another rare fish. Let's get another one. Kita cari lagi guys. Masih 3-4 lah termasuk ini ya. Standard baitnya yang bisa gua gunakan untuk mencari rare fish di sini. Ikan langka yang mungkin akan gua dapatkan. Alright, not yet. Nah, right, dude. Cuma ikan siomay ini, guys. Apa sih? Ikan biasa yang bisa dijadikan siomay nantinya. Oh, yellow iris lord. Ini dulu mahal, guys. Bintang 1 aja bisa 88 koin. Sekarang paling 50-an koin ini. Oke, not yet. Tinggal 2 standar bait gua. Ah, just nibble gua kecepatan mencetnya guys. Gua cari inilah ya biar enggak zong-zong amat gua. Not yet. Oops. Gotcha. Ah. Standar bait gua tinggal 2 biji guys ya. Silver salmon lagi. Jadi kalau kalian mau nyari ikan di sini, sekarang kayaknya didominasi oleh silver salmon, guys. Banyakkan silver salmon yang bintang 1 karena dia sekarang lagi nggak musim ya. Oke, ini nggak keluar bayangan ikannya, standar baitnya zong. Gacha. Hah, gua kira bakalan ikan langka, ternyata hanya silver salmon. Ini mulu guys yang banyak guys. Right, let's go for the last one. Standard bait, the last standard bait guys for this video. Okay. Wait. Anjing, gak keluar bayangan ikan ya, tapi ada yang makan ini nih. Alright, dapat. Ah. Oke, kayaknya gue harus balik sekarang ke Marina Bay. Kita jual tangkapan hari ini guys. Oke, Yellow Iris Lord bintang 3 guys. Alright, ini rekor baru untuk ID gue. What the heck, connecting to the server? Come on dude, what's wrong? Oke, kita buang silver salmonnya dan kita masukkan Yellow Iris Lord gua yang pertama bintang 3 ya. Oke, lumayan lah dapat bintang 3 ya. Kita balik dan jual guys. Alright, let's go back. Anjing. Ada harta karun 10 koin. Jangan menolak rezeki guys ya. Kalau ada rezeki kalian ambil guys. Jangan
Jangan sok-sokan nolak rezeki ya. Gak boleh guys, gak boleh guys. Alright, let's go Port Harbor. Kita kembali ke Marina Bay dan kita jual tangkapan hari ini. Dapat Arctic Char, Coldfish, Arctic Grilling, Humpback Salmon, Salmon Shark, Silver Salmon, Rolling Chod, dan bintang 3 Yellow Iris Lord. Dapat 685 koin doang. Oke, lumayan lah dapat namanya guys. Jangan menolak rezeki. Hampir 700 koin ya. Alright, mungkin itu aja guys ya untuk video kali ini. Dan thank you for watching. And don't forget to like, comment, and subscribe. And see you guys in the next video. Bye and have a good game. Kita cek dulu ini apa yang belum gua tangkap di Alaska. Apa yang kurang guys. King Salmon, Ocean Sunfish, Kraken. Let's get them all guys.